apa ngapain sing liyo dengan pose kayak gini duduk shoot lagi tuh. Pas gua nemu adegan sing itu khusus baru adegan itu. Okay, adalah tahun ke-8 kita ngerjain trailernya JFC. Di setiap trailer satu dan lainnya tuh pasti mempunyai kesulitan sendiri-sendiri ya. Dari tiap tahunnya juga temanya beda-beda dan kita pun juga mempunyai target sendiri gitu. Punya target bahwasanya kalau kita udah di standar A, setelah itu kita ke B, ke C, dan selanjutnya. Dan standar itu sebisa mungkin kita naik terus gitu. Kemarin kita udah bikin trailer yang menurut kita udah lumayan oke dari trailer-trailer sebelumnya. Tapi setelah itu target kita akhirnya lebih tinggi lagi gitu. Target kita lebih tinggi lagi, lebih harusnya lebih bagus lagi. Nah, itu salah satu tantangan tersendiri gitu. 8 tahun kita di JFC dan alhamdulillah kita buat standar baru ya. Dan yang jadi tantangan kita juga akhirnya kita pun harus lebih mengupgrade lagi dari yang sebelumnya dan selalu harus ada inovasi-inovasi baru di tahun berikutnya. Kalau tahun kemarin kita udah main proyektor, kita main mapping outdoor. Outdoor juga di studio kita mapping, habis itu kita shoot outdoor. Untuk tahun ini agak sedikit berbeda, kita main lighting ya. Main lighting, terus main sedikit kita kasih grafis juga. Tracking. Intinya dari tahun kemarin pasti ada bedanya gitu. Dan harapan kita jauh lebih bagus dari kemarin gitu. Iya, yang pasti itu. Harapan kita teaser tahun ini jauh lebih keren daripada kemarin. Karena kita pakai konsep yang benar-benar baru. Kamera tracking, grafis. Terus juga kita punya ada studio baru di sini yang jauh lebih clean dari sebelumnya. Dan harapannya ini akan jadi terobosan baru untuk video berikutnya. Alasan kita mengangkat 10 tema Defile JFC di tema algoritma ini sendiri, kita tahu bahwa nanti akan ada Defile Wayang, terus ada Jember, lalu ada Chess, ada Versailles, ada Fairy, and then we have Climate, terus juga ada Media, dan Rio, yang terakhir nih, Zodiac. Oke, jadi medium ke close. Nah, sebenarnya semua itu hubungannya dengan tema algoritma itu sendiri adalah beberapa hubungan algoritma mulai dari penokohan ya karakter yang itu dimunculkan di Defile Wayang maupun Zodiac. Terus kita ada algoritma berupa konflik yang di situ kita munculkan melalui Defile Chess. Tapi soalnya still, aku ini kan white. Aku ganti lensa sing padet, tapi still ngambil. Masih kaleng yo. Mas, shoot lagi ngambil medium, tapi aku ngambil sick. Wis oke, yo. Kalau sama karung tadi ya. Heeh, oke. Matamu pas itu. Biasanya kalau kita bikin trailer JFC itu kan studio kita pasti bikin dadakan ya. Kita nggak punya studio dan di Jawa Timur pun untuk cari studio yang sekiranya dekat sama JFC itu susah gitu. Jadi kemarin kita sepakat ya gimana kalau kita bikin studio gitu.
pas kita lagi di Papua cerita, Mas bisa nggak studionya dikebut soalnya Januari harus shoot gitu. Nah, sedangkan saya baru bangun studio ini di bulan Oktober akhir, jadi cuma ada waktu maksimal 3 bulan. Sebenarnya itu cukup, tapi karena ada kendala macam-macam, jadinya waktunya mepet. Tapi alhamdulillah di H-1 sebelum kita syuting, studio baru jadi. Karena kita banyak main lighting, studionya baru, ruangannya baru, lebar ruangan panjang itu baru juga. Jadi kita kan perlu ngeset beda ruangan, beda suasana, itu pasti set-setan lampu beda. Jadi itu yang bikin kita ngesetnya agak lumayan lama gitu ya. Tapi nggak semua, hampir per tiap devil itu punya tatanan lighting sendiri-sendiri gitu. Cahayanya berubahnya nih, Bu. Tarik. Sebentar. Ini kita mau rope-nya itu nanti seolah-olah melayang. Tapi kita pakai benang, nah nanti benangnya kita hilangin. Aku lagi pakai kostum chess, yang dimana ini defilenya itu catur. Jadi pembawanya juga harus bijaksana, berwibawa, karena ini adalah seorang ratu, seperti itu. Untuk sejauh ini kendalanya itu nggak ada ya, soalnya juga kita harus terbiasa dengan kostum yang seperti ini, apalagi kita nanti berjalan selama sepanjang 3,5 kilo. Terus kita juga ada algoritma yang berhubungan dengan tempat, itu adalah kita ambil Rio. Kenapa Rio? Karena di situ salah satu ini ya, bagian dari tempat atau mimpi dari Mas Dinan Faris sendiri, bahwa nantinya Jember atau Indonesia bisa tampil di Rio Carnival. Nggak pakai ini ya, musiknya nggak pakai ini. Jadi begitu musiknya nggak ada suaranya, kalian komat-kamit kan aneh ya. Oke, keren, tapi dance keren. Mondo mid, medium sama close, jadi ekspresinya akan benar-benar terekam ya. Background tetap harus senyum, nggak nyanyi tetap senyum ya. Oke, sekarang saya ini pakai tema Rio. Nah, dalam defile ini kita harus powerful, karena kita kan harus joget-joget tuh, harus ya pokok harus power. Latih deh. Ya. Aku kudu dua tempo sebelumnya. Yes. Sip. Algoritma media ini sendiri sebenarnya berhubungan dengan ini ya, kejadian-kejadian bagaimana JFC bisa besar, bisa dikenal seperti sekarang, itu karena peran dari yaitu tadi teman-teman di media, mau baik cetak maupun elektronik, fotografer, wartawan, siapapun yang bergerak di bidang media, mereka punya andil dan peran besar dalam membuat JFC bisa sebesar saat ini. Pertama, media itu diambil dari kita untuk mengapresiasi teman-teman fotografer dan juga media-media cetak dan dimanapun itu yang udah akhirnya dengan mereka, teman-teman media dan juga fotografer, videografer itu, nama JFC, Jember Fashion Carnival, jadi sebesar ini. Dapetin feeling untuk membawa kostum ini, memakai kostum ini tuh kayak lumayan tricky ya, jadi kita harus gimana, kita harus jadi kayak sosok icon, sosok selebriti gitu. Dan juga di situ kita sebagai icon di mana fotografer pada ngelilingi. Dan tantangannya sih karena kostumnya lumayan berat, jadi gimana caranya fotografer di sekeliling kita itu dapat ambil gambar kita gitu sih. Untuk
menggunakan kostum wayang yang di situ tuh terinspirasi dari wayang golek, dan kebetulan karakter dari wayang golek yang saya pakai itu adalah Gatot Kaca. Terus untuk kendala kostumnya sendiri yaitu mungkin headpiece-nya mungkin karena terlalu berat dan terlalu panjang sehingga bertabrakan dengan sayap yang saya pakai. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Satu, dua, tiga. Telling me. Get ready ya. Sekali ini saya membawakan defile betafis atau bisa disebut dengan ikan cupang. Yaitu pembawaannya kita harus tenang dan berwibawa. Kostum yang saya bawakan kali ini tidak ada kendala karena sebelumnya saya pernah menggunakan kostum yang lebih berat dari ini. Action! Lalu algoritma berupa tempat yang di sini kita ada Versailles. Yang sebenarnya Versailles sendiri adalah istana ya, istana kerajaan di Perancis sendiri, yang kalau kita tarik garis hubungannya dengan almarhum founder dari Jember Fashion Carnaval sendiri, beliau pernah bersekolah di Paris selama kurang lebih sekitar hampir 1 tahun. Saat ini saya sedang memerankan kostum dengan tema Versailles atau Hall of Mirrors, dan karakter yang saya bawakan menggunakan kostum ini yaitu anggun, elegan, dan juga mewah. Algoritmanya berupa mimpi. Mimpinya ini kita ambil dari Jember. Kenapa Jember dihubungkan dengan mimpi? Karena almarhum Mas Dinan Faris sendiri membangun mimpinya ini dari Jember. Mimpi beliau awalnya hanyalah ingin membuat orang tahu Jember itu di mana gitu. Jember itu apa? Apa yang bisa membuat orang saat kita menyebutkan kata Jember itu Jember yang ini. Nah, jadi muncullah algoritma Jember itu sendiri. Nah, di sini di Devil Jember ini terinspirasi oleh tembakau atau rumah tembakau, yang di mana Jember kan terkenal oleh tembakaunya. Semua karakter atau semua elemen itu terinspirasi dari tembakau. Kendala yang saya alami selama proses syuting, saya itu kesulitan untuk bagaimana untuk mencapai klimaks dari peran Jember ini. Karena perlu kita ketahui, kita harus memaksimalkan peran-peran tersebut, memaksimalkan bagaimana cara kita berekspresi, cara kita berpose dalam setiap gerakan, dalam setiap shoot yang diambil dalam proses syuting. A sun has fallen down in the shrine of the sun. Gotta sing this song when the devil's not in luck. Fatherless man, mother's man, took the blessing from the fairy that cursed his luck. Oke, yuk coba berdiri. The king has resurrected. Karena yang sebelum gerakannya kayak gini ya. Biar satu kali shoot ya. One take one kill yo. Camroll. And action! Buat action! Jadi untuk sore hari ini ya, saya dan juga Bibi itu menggunakan salah satu kostum yaitu zodiak. Nah, zodiak, salah satu zodiak yang dipilih kebetulan untuk prototipe tahun ini yaitu zodiak Gemini gitu. Nah, mungkin semua bertanya-tanya nih kenapa kok harus Gemini, karena zodiak ini merupakan zodiak dari almarhum Mas Dinan Faris. Untuk kendala pribadi yaitu karena saya baru terjun di dunia fashion,
Jadi kesulitannya untuk memakai headpiece, untuk sayap-sayap juga itu termasuk lumayan berat juga. Pastikan kalau namanya kostum, headpiece, dan juga sayap itu kan pasti tricky ya kak ya, bener-bener berat. Nah selain itu kita juga harus bisa berkemistri satu sama lain. Di sini karena Gemini itu kembar, jadi kita setiap gerakan yang kita lakukan itu harus sama seperti itu. Itu ya. Sih yang mungkin agak susah ya, dan juga ya, di sini kita menggunakan softlens warna putih ya, putih. Itu saya juga baru pertama kali menggunakan softlens putih dan ini rasanya buram gitu sih. Mungkin kendala-kendalanya itu aja dari kita ya. Lebih jongkok lagi. Nah, mantap. Pol, sip. Oke, terima kasih untuk JFC memberikan kesempatan untuk saya memotret kostum-kostum JFC yang sangat luar biasa. Kendalanya ya salah satunya kostumnya itu kan besar-besar, jadi kan motretnya, terus cara pengaturan lightingnya juga butuh penataan yang tepat untuk mendapatkan detail-detail dari kostum JFC itu sendiri. Cukup lancar dan bahagia. Oke, keren. Tanya gini. Oke. Gaya magnet ditempel lari gini. Iku baru gelem gaya aku lagi ngomong. Gue selek, gak anu, gak pemanasan. Kalau membawa karakter kayaknya lebih lumayan gampang sih, soalnya biasa lihat film-film Disney Princess gitu-gitu. Terus juga sering dengerin musik-musik kayak instrumen-instrumen gitu, jadi kayak bisa mendalami. Ya apa ini? Iki aib soalnya biar di sini kita aneh kayak. Oh enggak, iki ais, iki ais, tutu aib. Yo. Hai guys, jadi hari ini kita nggak jadi take karena cuacanya kita nggak mendukung dan kita tadi udah mempersiapkan semuanya, tapi tiba-tiba hujan. Hujan, seperti yang dilihat. Mungkin kita akan ganti jadwal, ganti schedule lagi ke beberapa hari ke depan. Jadi see you, bye. Lo kapan? Iya mas. Aku. Biasanya tuh kayak ada binti. Ya. Begini terus binti. Ikan. Ini ya. Sumpah emang. Kelapa itu kan? Ya, ke situ. Ke situ, lewat sini, agak ke sini, agak ke sini. Oke, nanti jalannya agak ke kiri. Biar nggak kelihatan jalannya ya sih. Oke. Nanti yuk. Terus, mas, tekan kono.
moving movement sih nanti. Rini Rono. Gak kira kayak top movement. Rini Rono. Ketok ya. Ketok, ketok, ketok. Oke. Okay. Wah mas, ya iki vixone gak apa apa. Nah, yuk ini ini. Eh, kaya yuk man. Ngadep sana. Oke, yuk, yuk. Oke, okay, ready ya. Bayang. Oh iya iya. Enggak gak maksudku iki. Oh, ngembun mana rek? Ngembun, 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 ngembun. Tangannya baik, tangan baik. Kalau sekarang saya pakai Devili dari tema climate. Mungkin karena ini sesuatu yang baru ya dari Jember Fashion Carnival. Kali ini tuh kayak aku tuh kayak dimasukin di dalam akuarium tuh kayak nggak mudah gitu loh. Soalnya emang oksigennya tuh lebih dikit. Jadi untuk bernafas tuh agak kurang leluasa itu sih tantangannya. Awas, Rek. Bocor, wis. Aman, aman, aman. Mantap!